Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Solusi Mobil Kita. Dalam kesempatan ini saya akan share pengalaman bagaimana caranya mengatasi alarm Datsun yang sangat sensitif sekali. Ada getaran sedikit, dia alarmnya bunyi klaksonnya. Ada getaran sedikit, bunyi. Ya, pertama adalah kita cari modul alarmnya. Di situ nanti kita setel modul alarmnya di bawah setir letaknya ya. Di bawah setir sebelah sini. Ini dia letak modul alarmnya. Ini sebenarnya ada bautnya, cuma bisa dipekuk. Nah, setelannya ada di sini. Di sini. Ini ada solasi, dibuka saja. Nah, itu sudah kelihatan. Nah, ini setelannya. Kelihatan ya, pakai obeng min bugel, diputar berlawanan jarum jam. Ternyata berlawanan arah jarum jam ya. Berlawanan arah jarum jam, istilahnya mengurangi sensitivitas sensor gerak, sensor getar. Sampai mentok. Ini bisa diputar ke kanan dan ke kiri. Diputar ke kiri ya, berlawanan arah jarum jam. Kalau sudah diputar, ditutup lagi aja. Nah, itu cara nyetel alarmnya. Apa ini? Apa ini bi? Cabut dong. Karpet. Kau no tak gayangnya? Stel dok. Rata suwi, telur mukut dek. Besar telur mukut dek bos. Si. Yo, tes sensitivitas. Kurang sensitif ya coba. Oke, sudah. Oke, ya itu tadi caranya nyetel alarm yang sensitif di mobil Datsun. Cukup mudah ya. Baik, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.